Data-data yang Bapak pegang adalah keliru, dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan, dan partai, semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya, termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis, Pak Prabowo. Mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik? Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki, mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu, Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Profesor, jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik. Waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Dan ketika tadi Bapak mengatakan Bapak akan meningkatkan kesejahteraan, Pak, Bapak ini sudah Menhan selama hampir 5 tahun, bukan calon Menhan. Jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini, dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah, maka harus dijelaskan. Nah. Dan selanjutnya kami persilakan calon presiden nomor urut 1 Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3 Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit, kami persilakan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai, dan lain-lain. Bapak melakukan review itu. Nah, di sisi lain, Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Pertanyaannya sekarang, terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies? Cukup, cukup. Baik. Baik, langsung saja kami persilakan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu. Namun demikian Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gonta-ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi, Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakkan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya
untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya kepribadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin, itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu, Mas Anies. Ya. Makasih, Pak Ganjar. Cukup, Pak Ganjar. Baik, Pak Anies. Silakan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar. Waktu 1 menit, Pak Anies. Silakan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita, semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi-sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY, kenaikan gaji terjadi 9 kali. Selama era ini hanya bernaik gaji 3 kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain, kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80%. Lihat Kementerian Keuangan, lihat Kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas. Yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah Republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan policy. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Baik, baik, waktu habis, Pak Anies. Pak Ganjar, silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak 1 menit. Silakan, Pak Ganjar. Mas Anies gak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Oke. Ini sedikit ngajari kendel Mas Anies biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka, saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka, mohon maaf, bertempur dan mati sia-sia. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan. Mereka harapkan dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Kami persilakan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit, Pak Prabowo. Kami persilakan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang, sehingga untuk apa kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2%. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru. Dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan dan partai, semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN, berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP di Komisi 1. Waktu habis. Baik, Pak waktu Prabowo. Habis. Baik, Pak Anies silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo, waktu Anda 2 menit. Silakan. Ya, jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas
penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme, itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu, tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya, anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki, mereka bisa bekerja dengan optimal, tidak sia-sia. Lalu, Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi, ini soal negara, ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini, bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini sehingga publik bisa mengetahui, bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu. Mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilakan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies dalam waktu 1 menit, Pak. Kami persilakan Pak Prabowo. Pak Anies, Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Jadi, dan juga sekarang waktunya enggak ada. Jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka, silakan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita, semua masalah kita buka di depan umum? Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada, Profesor. Jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, Komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis, waktu habis Pak Prabowo, waktu habis. Kami persilakan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, tenang. Tenang dulu kita lanjutkan. Supaya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini, mohon tenang, mohon tenang. Silakan Pak Anies untuk memberikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo, waktu Bapak 1 menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340 ribu hektar, sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh tidak punya rumah dinas. Itu fakta, tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah Menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon Menhan, jadi harusnya menunjukkan inilah yang sudah saya kerjakan, bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah, saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun, sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa, dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang.